Obat kencing nanah alami, tak perlu ke dokter. Apakah ada pengobatan kencing nanah secara alami? Menderita infeksi menular seksual atau penyakit kelamin. Seperti infeksi kencing nanah tentu rasanya menyiksa. Ingin periksa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan kencing nanah. Tetapi rasanya pasti memalukan. Penyebab kencing nanah adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan seks anal. Apa yang terjadi jika pengobatan kencing nanah tidak dilakukan? Jika penderita tidak mendapatkan pengobatan kencing nanah yang tepat, maka penderita dapat mengalami masalah kesehatan yang serius dan permanen. Pada wanita, pengobatan kencing nanah yang tidak segera dilakukan dapat menimbulkan penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul pada wanita ditandai dengan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik, tumpukan jaringan luka yang menutupi saluran reproduksi perempuan, tuba, falopi, serviks dan rahim. Rasa sakit pada panggul atau perut yang berkepanjangan dan kemandulan. Pada pria, pengobatan kencing nanah yang tidak segera dilakukan dengan tepat dapat menimbulkan rasa sakit pada saluran testis. Pada kasus yang tidak umum, kencing nanah dapat menyebabkan kemandulan dan dapat menyebar di darah dan persendian. Bagaimana cara menghentikan penularan penyakit kencing nanah? Anda juga harus berkontribusi dengan menghentikan penularan infeksi kencing nanah. Bila Anda terinfeksi dengan penyakit kencing nanah, hindari berhubungan dengan pasangan seksual setidaknya 7 hari setelah penyelesaian penanganan. Penyakit kencing nanah menyebabkan Anda mengalami gejala nyeri dan keluarnya nanah dari alat kelamin. Banyak orang berusaha mencari obat alami untuk mengatasi kencing nanah. Apakah benar ada pengobatan kencing nanah secara alami? Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?